Akan diadakan giveaway jika video ini tembus 1000 like dan 1000 komentar. Pemenang akan diumumkan di video berikutnya. Untuk syarat join giveaway, pertama, wajib like video ini. Dua, wajib subscribe channel ini. Tiga, share video atau linknya ke Facebook dan WA kalian. Empat, tulis pendapat positif tentang channel Albino TV. Dan yang terakhir, tulis nomor HP atau WhatsApp kalian di kolom komentar. Pemenang akan diundi secara random ya. Ya, buat kalian yang baru datang ke channel Albino TV, kalian pasti tahu channel ini. Nah, di mana channel ini alhamdulillah kedepannya atau selanjutnya akan selalu meng-share terkait review aplikasi. Terutama di sini sudah banyak sekali admin share guys ya, terkait pinjaman online langsung cair. Bisa kita lihat di sini banyak sekali sudah kita share. Dan jika kalian mencarinya, kalian cari dapat Albino TV, klik saja di YouTube-nya. Oke, untuk di sini banyak sekali sudah saya share guys ya. Dan juga untuk aplikasinya, bagaimana cara mendownloadnya, tentunya gampang sekali. Sebagai contoh, di sini kita mengklik salah satu video guys ya. Nah, jadi di sini nggak usah ribet lagi guys ya. Di mana sudah ada di link deskripsi, jadi kita hanya unduh saja guys ya. Oke, kita skip dulu iklannya. Kita tahu ntar aja. Kita langsung saja kita klik link deskripsinya guys ya. Nah, di sini terdapat link aplikasinya. Jadi gampang sekali ke cara downloadnya. Saja kita klik linknya dan menuju salah satu link. Nah, di link ini kita sudah diberi banyak link aplikasi atau aplikasi-aplikasi pinjol lengkap lainnya guys ya. Jadi kalian dapat unduh saja di website ini. Nama websitenya jos.techno.blogspot.com guys ya. Nah, jadi lengkap sekali di sini. Nah, sini terdapat dompet virus, pinjaman meteor, gudang uang, GoKredit, rupiah cepat, APK dan yang lainnya. Nah, ini banyak sekali. Jadi jika salah satu video yang sudah admin share di YouTube dan apakah aplikasinya, nah kalian dapat cari saja di sini guys ya. Dan unduhnya di sini. Terus bagaimana cara downloadnya? Maksudnya sebagai contoh, kita klik salah satu artikelnya. Kita klik, lalu kita akan memasuki halamannya. Halamannya ntar ada download, kita ikuti saja ya guys ya. Kita tunggu. Nah, di sini detail deskripsi. Nama dompet virus APK, cara download, tekan tombol download di bawah websitenya dan channel YouTube-nya ada, tenor pinjaman terdapat ilegal atau tidak. Terdapat juga sini ya, BC datang ke rumah tidak. Selanjutnya bagaimana caranya? Langsung aja kita klik download di sini guys ya. Kita tunggu. Nah, maka otomatis kita akan dialihkan di save link. Nah, ini save link ya guys namanya ya. Jika sudah, kita turunkan ke bawah guys ya. Nah, ini namanya save link agar link kita aman atau tidak akan menjadi spam nantinya guys ya. Kita tunggu saja. Terus bagaimana kita mengklik yang mana atau mendownload yang mana? Maka kita tunggu saja guys ya, tunggu linknya sampai selesai, jangan di skip, pokoknya ditunggu aja. Nah, ntar akan nongol di halaman ini guys ya. Nah, link will appear in berapa sekon? Nah, 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Nama bener guys ya. Iya. Sudah selesai. Di sini terdapat visit link. Langsung aja kita klik visit link ya guys ya. Kita tunggu. Sedang meminimalisir. Nah, jadi sudah langsung di sini aplikasinya. Kita lihat dompet virus APK. Nah, apakah menurut langsung? Kita lihat hasilnya. Dan isinya terdapat langsung download tinggi guys ya. Nah, langsung ke download guys ya, langsung filenya ke download dan taruh di file di mana. Nah, jadi sangat gampang sekali guys ya cara downloadnya. Dan nah, jadi mungkin cukup sekian untuk bagaimana channel ini dan cara downloadnya. Tentu gampang sekali, kalian tidak usah ribet,
kalian hanya klik link di deskripsi dan cari aplikasi tersebut guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Aldina TV, apa kabar? Alhamdulillah, semoga kalian seperti biasa selalu diberikan kesehatan selalu guys ya. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, di video kali ini kita comeback lagi untuk sharing seputar pinjol lagi guys ya. Di mana di kali ini aplikasinya limitnya beragam guys ya, yakni dari 1 juta maupun sampai puluhan juta. Nah, kalian dapat coba gilby saja, semoga saja diaksesi oleh pihak aplikasi ini agar dapat memenuhi kebutuhan hidup kalian. Dan juga aplikasi ini masih terbilang ilegal, dan juga di channel ini pun banyak sharing guys ya, maupun yang ilegal dan juga legal. Kalian dapat coba saja, dicek videonya, semoga saja dapat cair agar dapat memenuhi kehidupan sehari-hari kalian guys ya, yang sedang kepepet tentunya. Oke, bagaimana kalian sudah penasaran untuk tutorial review video aplikasinya di video ini? Tapi sebelum videonya, pastikan kalian sudah subscribe dulu guys ya, dan aktifkan tombol loncengnya agar saya semangat terus untuk sharing seputar pinjol di aplikasi ini. Oke, bagaimana tutorialnya saja, Ciki Bro. Oke guys ya, aplikasinya bernama Wori Credit. Untuk aplikasinya seperti biasa kalian dapat unduh saja di link deskripsi guys ya. Aplikasinya memiliki tampilan seperti ini, berwarna coklat dan juga berwarna kuning, tapi memiliki tampilan yang umum warna kecoklat mudaan guys ya. Oke, bisa kita lihat Wori Credit, skor kredit di sini kita bisa lanjut, yang dimana jika kita sudah mengisi informasi maka skor kreditnya akan bertambah guys ya. Ini bisa kita baca, semakin lengkap data semakin tinggi skor, tingkatkan skor Anda. Cara terbaru, pinjam uang besar limit bunga kecil. Anda belum melakukan peminjaman, ayo pinjam sekarang dan dapatkan apa yang Anda impikan. Terus ikuti sini pinjam sekarang guys ya. Dan di sini seperti biasa kita harus mengisi pusat sertifikasi, dan di mana terdapat 5 guys ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan juga nomor 5. Yang pertama yakni informasi identitas, yang kedua informasi pribadi, yang terlanjutnya informasi pekerjaan, terus kontak darurat dan juga informasi bank. Langsung saja di sini kita isi seperti biasa, kita klik informasi identitas guys ya. Oke, jika sudah di sini seperti biasa kita harus mengisi berbagai macam form guys ya. Di antaranya yakni informasi status perkawinan, jumlah anak, edukasi, jangka waktu, status tempat tinggal, kota tempat tinggal, dan juga alamat tempat tinggal. Kita isi semua sesuai yang kita inginkan guys ya. Mau status lajang, anak berapa, edukasi SLTA atau yang lainnya, jangka waktu tinggal kapan, dan juga alamat tempat tinggal guys ya. Jika sudah semua, pastikan kita next aja guys ya. Selanjutnya kita isi yang informasi pekerjaan guys ya. Di sini terdapat beragam seperti petani contohnya, profesinya dan juga pendapatan bulannya berapa. Sebagai contoh 2 juta atau 4 juta dan telepon kantor. Kita wajib menggunakan selain nomor seluler guys ya. Dan juga untuk kota Anda bekerja di mana, alamat kantornya di mana, dan juga kita harus mengupload sertifikasi pekerjaan kita guys ya. Jika sudah semua pastikan yang benar, dan antaranya untuk menguploadnya yakni slip gaji, izin kerja, lisensi driver dan foto tempat kerja. Kita dapat memilih salah satu guys ya. Klikkan sudah, langsung kita next dan klik kirim. Jika sudah, kita harus mengisi kontak darurat atau informasi darurat guys ya. Kita harus mengisi hubungannya apa kontak tersebut, nama lengkapnya dan juga nomor HP-nya. Yang kedua pun atau kontak selanjutnya pun seperti itu guys ya. Nah, di kontak darurat ini pastikan kita sudah berhubungan dengan pihak tersebut, jadi kita lihat imbal balik. Sebagai contoh, bro saya boleh nggak masukin nomor telepon atau berapa pak untuk darurat saja. Nah, jika sudah semua tidak timbal balik maka langsung saja kita masukkan nomornya guys ya. Jika sudah semua pastikan langsung saja kita next guys ya. Dan jika sudah semua selanjutnya yang informasi bank jangan lupa guys ya, kita isi pastikan. Oke, jika sudah semua
informasi bank kita isi, pastikan yang benar, jangan salah-salah. Nomor rekening bank kita isi dan juga namanya apa. Ini kita harus mengisi dua kali guys ya, nomor rekening untuk mengkonfirmasi. Oke, jika sudah langsung saja kita isi dan pastikan yang benar guys ya. Dan jika sudah semua, langsung saja kita next dan ke pengajuan pinjamannya. Nah, sini terdapat tampilan pinjam sekarang jumlah pinjaman. Nah, sini bisa dapat kita seret dari 1.500.000 sampai Rp 10 juta guys ya. Untuk jangka pinjamannya 5 hari, jumlah pengembaliannya berapa? Jika kita minjamnya 1,5 maka 1,5, dan untuk 10 juta dan kita harus 10 juta guys ya. Kasulang saja kita pinjam sekarang. Sini terdapat guys ya, detail pembayaran, item pembayaran, jumlah total 1.500.000, jumlah diterima 825.000, dan kita harus mengembalikan 1.500.000 untuk bunganya 37.500 atau 375.000 guys ya. Kita akan potong di situ guys ya. Dan udah semua pastikan. Oke, langsung aja kita klik OK guys ya. Oke, jika sudah semua pastikan benar. Dan juga kalian jangan lupa pengajuannya di jam-jam kerja guys ya. Seperti jam 7 pagi sampai jam 3 sore ya guys ya. Dan dimana disitu adalah jam kerja. Semoga saja yang memiliki aplikasi ini dapat memantau kita, yang dimana mereka bekerja dapat memantau kita guys ya. Oke guys ya, mungkin cukup sekian dulu tutorial review aplikasi terkait pinjol. Semoga kalian di ACC oleh aplikasi ini agar dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari kalian dengan cara meminjam uang secara online guys ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.